Berikut adalah hasil drawing badminton Olimpiade Paris 2024 berlangsung pada tanggal 27 Juli hingga 5 Agustus 2024. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Spot untuk mendapatkan info-info olahraga. Tunggal Putra. Di sektor Tunggal Putra dibagi menjadi 13 grup. Untuk juara grup langsung lolos ke babak 16 besar. Tunggal Putra Indonesia berada di grup H, Anthony Sinisuke Ginting bersama dengan Thomas Junior Popov Prancis serta Howard Su Amerika Serikat. Tunggal Putra Indonesia selanjutnya, Jonathan Christie berada di grup L bersama dengan Laksa Sen, Kevin Cardo, Julie Karagi. Berikut adalah bagan 16 besar di sektor Tunggal Putra. Tunggal Putri. Draw di sektor Tunggal Putri juga dibagi menjadi 13 grup. Tunggal Putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung berada di grup G bersama dengan Polina Puhrova serta Teresa Safikova. Berikut adalah bagan babak 16 besar di sektor Tunggal Putri. Ganda Putri. Di sektor Ganda Putri, untuk peringkat 1 dan 2 lolos ke babak perempat final. Draw di sektor Ganda Putri dibagi menjadi 4 grup. Untuk grup A ditempatin oleh Cheng Qichen Jiayifan, Cina, Mayu Matsumoto Wakana Nagahara, Piaritan, Cina Ahmarid Haran, serta pasangan Indonesia, Apriani Rahayu Stivadia Sidiva Ramadanti. Di grup B, Liu Shensu Taning, Anikyu Kerikyu, Gabriela Stova, Stefani Stova, Yongating Yau Pulilam. Di grup C, ditempatin oleh Nami Matsuyama Chiharu Shida, Kim Soyoung Koheong, Teresa Jolie Kayati Pulela, Setiana Mampasa Angela Yu. Di grup D, ditempatin oleh Bekhana Lesohe, Sarah Tegesen, Maiken Vergot, Jakolpan Kitit Harakul, Rawida Prajongjai, serta Margot Lambert, Anna Tran. Berikut adalah bagan draw di babak perempat final di sektor ganda putri. Ganda campuran. Di sektor ganda campuran juga dibagi menjadi 4 grup. Yang menempati grup A, Zheng Siwe Huang Yakyong, Kim Won Ho Jeng Naan, Tom Gi Kwal Delfina Dulurui, Rino Rivaldi Pita Hening Tias Mentari. Di grup B, Sae Sun Jae Chae Jung, Deka Pol Paranukroh Sabsire Teneta Chai, Kei Chali, Tanina, Robin Tabeling Selena P. Untuk di grup C, ditempatin oleh Yuta Watanabe Arisa Higashino, Ye Hong Wele Chia Sin, Tang Cuman, Seying Suet, Matias Christiansen Alexandra Buye, dan di grup D ditempatin oleh Fengenzi Huang Dongping, Vincent Chiu, Jenny Gai, Chen Tanji Toh Iwai, serta Heyong Kai Terry, Tan Wan Hen Jessica. Berikut adalah bagan di babak perempat final di sektor ganda campuran. Untuk tur di sektor ganda putra, sementara ini masih ditunda.